Yuk, untuk kanan. Set. Ngejar kanan kiri lagi. Ser. Ah, gitu. Nah, ke situ lagi. Tuh. Itu ada itu ada tuang bakso. Peris itu lagi. Ah, ayo terus dua kali ah. Ser. Kiri habis lagi ah. Ser. Untuk kanan lagi habis ah. Tuh, terus. Ah, kiri lagi. Ser. Terus ya, dicain terus. Lurusin dua kali, ada rintangan, tekan kopling, rem, bagus remnya, jangan kasar. Ini tangannya pergi, maju lagi. Nah, gitu kan, kasar, perbaiki weh. Nah, ayo terus tua, nyari pintu tuh. Tuh, terus. Belum. Kiri habis A, ser. Tuh, terus tekan kopling, set. Kiri bawah kiri lagi terus yuk tuh kopling injak begitu yuk pelan kopling buka tuh kena nggak terus kiri habis ser gitu kan terusin ser jangan sampai kletuk setirnya kiri mentok ser mentok kanan lagi ser wah terintangan keluar dari gang injak koplingnya rem terintangan keluar dari gang kan misalnya tuh maju lagi pergi ibu-ibunya misalnya buka lagi tahu gitu nah kiri sudah kiri lagi nah masuk lagi itu belum nah tuh lurusin dua kali nah sebelah tiang ada beca misalnya tekan kopling dulu rem kenangganya tuh jangan dong rem yang bagus remnya ayo nah ada beca tuh bayangin ya becanya seandainya kan nah gitu lurusin lagi ser tuh ada mobil kirinya, kananin, ser, tuh gitu, nah gitu, ada batu kiri bawahnya, kananin, ser, bentuk kanan langsung, putar balik, nah kita ketemunya apa nanti kita nggak tahu, tuh, nah gitu ya, yuk, tekan kopling lurusin, ada rintangan depannya, set, ada rintangan, rem, tuh, nah, rintangannya bandel, mundur lagi, berarti, nah, seadanya kan, nah, lurusin. Lebihan tuh setirnya Toyota kanan cukup nah, buka lagi kanan yuk kasar tekan kopling nah buka lagi tekan kopling untuk kanan habis ser cukup ini satu untuk kanan habis yuk itu deh apa ya anggapnya nanti yuk tuh harus terus kiri lagi habis ser terus lagi belum lurusin dua kali ser kiri lagi habis ser terus lagi tekan kopling lurusin nah terintangan rem bagus mundur lagi rintangannya sana pandu rintangannya tuh capek nggak koplingnya lumayan tuh kopling nah coba istirahat dulu aja nggak cuma sain gigi satu nah saya patokin ya ayo bentar lagi yuk kiri habis ser tuh ayo 10 menit saya patokin nanti untuk kanan lagi habis masuk lagi itu apa namanya nah gitu lurusin lagi dulu, tak setengah badan bayangin kurang kanan, dah gitu. Iya. Nah lurusin, tuh tekan kopling, nah, buka lagi kopling, kasar, mentok habisin sih dulu, tuh terintangan itu ya pak, kayu apa namanya, pot apa, tuh, nah gitu, dah, tuh lurusin dua kali, ser, mentok kanan lagi habis, set, nah gitu, buka lagi, kasar. Ada batu kanannya, ser. Nah, kiri berarti terus. Ada solokannya belakangnya tuh lurusin, ser. Ada soloknya. Nah, ada solokan kanannya, kiri kan lagi, ser. Nah, itu deh. Anggapin nanti tuh. Nah, iya tuh. Kiri habis kiri, ser. Ayo. Nah, ayo terus. Nah, itu disebut piling deh eta, kopling. Kan kopling, cukup lurusin dua kali. Hop. Nanti dulu, berhenti dulu, antarin. Nyalain dah nah, kontrol lusirnya udah lurus belum ya sudah belum mentok dulu habisin kontrol coba lurus kanan juga. Mentok kanan kontrol tuh mentok terus ya nah lurusin dua kali tadi namanya
kontrol. Oh. Iya, itu tawirinya. Kalau lurus enggaknya mah ban di bawah. Nanyain saya bingung gitu. Iya, tanya muter si A, nanya ke saya kan. Nah, itu ibaratnya gitu. Oh, jadi yang penting pentokin dulu ke kiri atau ke kanan terus dua kali balik. Iya, kan? Gitu. Okay, iya, itu hanya teori kalau pengkolan. Gimana nanti semua mobil sama ya? Iya, cuman beda bentuknya aja, ada di sini. Habisnya cuma semua mobil ini dua putaran ini ya Toyotanya. Yang gini kan satu kali lagi ya. Iya, terus. Nah, wah, ini mentok dulu kan. Lurusin. Nah, baru saya lihat. Nah, Honda atau apa? Dua. Kan? Iya. Honda atau apa nanti kan? Rem dulu. Suzuki bisa jadi kan? Mitsubishi bisa jadi, ini kan Toyota nih. Toyota lambangnya. Nah, gitu. Kita mentok ke kiri. Nah, misalnya bentuk kiri kan tuh enggak lah. Ada bentuknya segini ada, bentuknya segini ada, bentuknya segini ada. Intinya mah dua kali putaran balisnya. Satu ya. Dua. Nah, lambang ini nanti temunya apa? Lambangnya Mitsubishi, Honda, Yamaha enggak ada ya? Apa namanya? Toyota. Nah, iya, Suzuki di mana nanti. Nah, kalau si A muterin setir Jakarta nanyain saya lurus enggaknya saya enggak tahu. Itu tapi rata gitu. Karena bandi bawah itu, nah gitu, paham tuh? Siapa lagi tanya dulu? Oke, cukup. Nah, sekarang maju mundur dulu koplingnya biar lembut sini. Maju mundur ya koplingnya biar lembut. Main kopling ya, biar lembut koplingnya. Maju. Mundur aja dulu. Nah, 1 meter 2 meter berhenti. Pakai kopling tapi jangan pakai rem. Ya. Buka, ayo tekan kopling. Nah, buka lagi. Kaki tidak macet tapi jangan ngerem. Tekan kopling, buka lagi. As kasar. Buka lagi ngayun, tekan lagi, buka lagi, yo tekan lagi, buka lagi ngayun, asar, perbaiki ya, tuh buka lagi, nah, tekan lagi, tuh buka lagi ngayun, tekan kopling, buka lagi ngayun, tekan lagi, ah buka lagi ngayun, terus ya, es kasar, perbaiki aja nggak apa-apa yuk, ah tuh nyalakan, nah, rem. Kasar mah wajar, gak usah pikirin, tapi perbaiki. Soalnya apa? Beda mobil beda lagi nanti koplingnya. Nah, semuanya gini. Enggak, ada yang segini lebih, segini kurang, bisa jadi. Begitupun gas, gak semuanya licin. Gak semuanya sensitif. Ayo, buka. Tekan kopling. Buka lagi. Ayo, lanjut. Kiri, putar kiri. Kita maju. Enggak, ini ya. Kepentingan dulu. Ayo. Nah, bawa kiri setirnya. Ayo, asar terus. Nah, kiri lagi habis. Terus. Nah, lagi di pasar enggak pewe, lagi di pasar. Tekan kopling, berhenti. Nah, di pasar biji apa kan? Rem. Nah. Maju lagi. Lagi di pasar. Banyak orang, banyak pedagang. Habis kanan. Kanan habis. Tunggu rem ting. Jangan ngerem, mata serem aja. Buka. Ayo, kasar. Nah, buka lagi. Terusin 2 kali, ser, injek kopling dulu, nah rem, mundur lagi, nah buka kopling, jangan rem, terus, lurusin lagi kiri, kak kiri, lurusin, dah, terus, tekan kopling, buka lagi ngayu, buka lagi, lurusin, tekan kopling dulu bentar, bentuk kanan habis ya, maju kanan habis.